A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati lagi dikasihi, terutamanya sebelum itu kepada pengacara majlis sebentar tadi, barisan kepimpinan tertinggi di Surau Al-Hidayah, Bandar Saujana Putra. Betul saya sebut Bandar Saujana Putra, betul? Lama tak datang Bandar Saujana Putra ni. Lah datang bila? Tahun lepas kot. Lama tak mai. Barisan kepimpinan tertinggi di Surau, Tuan Imam, Tuan Bilal, Muslimin dan Muslimat, ibu-ibu dan ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga kepada barisan media kita yang kita tengok kamera sedang terpacak sekarang ni, dan juga yang kita raikan pada malam ni kedua panel bintang ilmuan kita, ustaz dan juga ustazah, akan bersama dengan kita sebentar saja lagi untuk kita kupas satu tajuk yang sepanjang saya berceramah, berprogram jadi moderator selama 9 tahun lebih ni, ni kali pertama saya rasa dapat tajuk ni. Tak pernah dapat tajuk ni. Nanti masa minum lepas maya isyak nanti nak tanya siapa punya cadangan tajuk ni. Tuan-tuan perasan tak tajuk dia apa? Ke tuan-tuan baca teh tu je, Forum Perdana. Ke tak tengok tajuk dia? Tajuk dia cukup-cukup. Saya kalau lalu kot simpang tu 4-5 kali berhenti tu. Faham kan betul-betul? Tajuk dia adalah Hala Tujuh Pengantin Lama. Dan dia tulis bulat kat atas tu, sila bawa pasangan. Itu yang dahsyat tu. Sila bawa pasangan. Habis tu, hak single-single ni, nak bawa siapa? Jadi hak single tak main belah ni. Bila mana dia tengok sila bawa pasangan. Tapi kita kena tengoklah apa yang dimaksudkan dengan Hala Tujuh Pengantin Lama. Jadi saya ucapkan dulu tahniah kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada malam ni. Walaupun lepas tengah Brentford lawan Liverpool, tapi tuan-tuan tetap dapat meluangkan masa pada malam ni bersama dengan kita. Baik. Sebelum tu nak tengok dulu suara mic clear tak sampai hujung? Clear lah? Akak belakang sana clear? Clear, cantik. Sana hujung clear? Boleh, cantik no? Aircon kena aircon? Nanti dia pakai edarkan kacang dengan biskut no? Nanti siapa-siapa ada edarkan, tolong ambil lah. Baik. Sebelum tu saya beritahu dulu, forum kita pada malam ni, setiap pusingan kita akan berikan masa kepada panel kita selama 10 ke 12 minit untuk satu pusingan. Jadi kita akan mendengarkan kupasan dan perbincangan bagaimana menjawab persoalan-persoalan untuk tajuk kita pada malam ini. Dan juga sebelum tu, alangkah elok dan moleknya kita mendengar dahulu biodata untuk kedua-dua panel kita. Yang pertama kita akan bersama dengan Ustaz Roslan bin Muhammad, tidak asing dengan program Tanyalah Ustaz. Beliau dilahirkan di Macang, Kelantan. Pendidikan awal di Sekolah Rendah Hamzah Macang, kemudian di Ma'had Muhammadi Kota Baru Kelantan, sekarang menetap di Kampung Melayu Subang, Shah Alam Selangor. Dan seterusnya sekarang bertugas sebagai pensyarah kanan di Jabatan Dakwah dan Pembangunan Ihsan, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. Itu silap maklumat. Oh, bukan eh? Mantan. Oh, mantan. Dah 7 tahun. Oh, itu mantan. Pengurusan tak tanya saya awal. Oh, ini mantan. Ambil rekod lama lah ni. Oh, rekod lama ni. Mantan. Dan seterusnya, biodata panel kita yang kedua, Ustazah, iaitu Ustazah Hajah Nur Ainun binti Salim. Beliau merupakan anak kelahiran Selangor dan sekarang menetap di Banting, Selangor. Oh, di Banting. Sekarang beliau merupakan pesara guru JAIS, penceramah bebas dan guru Al-Quran. Dan Ustazah juga merupakan penerima anugerah Ibu Mithali Kuala Langat pada tahun 2015. Jadi itu serba sedikit
berkenaan dengan bagaimana kedua panel kita pada malam ni. Dan saya maklumkan sekali lagi kepada tuan-tuan, malam ni kita bukan kata memfokuskan hanya kepada pengantin lama semata-mata, tetapi kita juga mungkin yang ingin mendirikan rumah tangga, yang baru mendirikan rumah tangga, kita nak tengok apa benda yang boleh kita bawa dan ubah dalam kehidupan kita untuk mengharmonikan supaya setiap hari dalam kehidupan kita berumah tangga akan menjadi hari yang pertama dalam kita melangkah ke alam perkahwinan. Baik. Sebagai mukadimah perbincangan kita, kita mula dulu dengan Fadi Ustaz lah. Fadi Ustaz Roslan bersama dengan kita, ayahanda kita, untuk sama-sama kita buka dulu perbincangan kita pada malam ini. Ialah sebab kata orang yang paling kenal dengan suami itu adalah isterinya, ya. Dan yang paling kenal kepada isteri itu adalah suaminya. Jadi kalau tanya pada orang yang di luar, mungkin mereka kenal tetapi belum kenal lebih dalam. Jadi kalau kita nak kenal dengan lebih dalam ni, orang yang paling dekat adalah pasangan mereka. Jadi kita ajukan soalan yang pertama, Ustaz. Sebagai seorang lelaki ataupun suami, sebenarnya dia ni dalam kehidupan dia sebagai seorang suami, selesai saja dia sebut, aku terima nikahnya. Apakah benda yang pertama ataupun benda yang paling dia impikan yang isteri dia buat kepada dia supaya dia dapat seronok apabila menjadi seorang suami? Itu mukadimahnya, Ustaz. Silakan. Payah soalan ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Yang berbahagia dan hormati pengerusi dan seluruh Tuan Kuasa Pengurusan Surau Al-Hidayah Bandar Sujana Putra, Ashabul Fadilah, Tuan-Tuan Imam dan para Asatidah yang bersama-sama kita pada malam ini, pimpinan masyarakat setempat dan yang dihormati dikasihi seluruh kehadiran para jamaah yang hadir pada malam ini memenuhi ruang surau Al-Hidayah, muslimin dan muslimat yang saya nampak malam ini Ustaz Da'i Azrin majoritinya adalah kaum lelaki ni. Tak ramai perempuan, agaknya orang sini belum kahwin lagi lah. Jadi ramai yang belum kahwin, jadi itulah sebabnya muslimat tak ramai. Agak sayalah. Jadi harapan kita malam ni datang pasangan, lupa datang seorang-seorang dia. Wallahualam. Selepas tengah tempat saya pergi, muslimat ramai. Muslim sikit, lupa kawasan tu, muslimin kahwin dua-dua belaka. Itu yang ramai muslimatnya. Jadi agak berbalik sikit malam ini. Sekian dimaklumkan. Yang saya hormati dan Azrin, yang saya anggap macam anda dan saya lah, yang sering kami muncul di televisyen dalam rancangan Ustaz TV9, TV3 semenjak lama. Beliau kata beliau 9 tahun, saya sekali ganda lagi lah. Tuan-tuan, bersama kita juga Al-Fadilah Ustazah kita yang saya pun malam ini baru bertemu beliau di pentas ilmu, yang pasti seorang tokoh ibu. Dah kalau dengar tadi, ibu mithali peringkat negeri Selangor,
ataupun Kuala Lumpur sahaja. Jadi bukan calon-calon orang lah. Kau usah cakap sejam setengah pun tak apalah. Sebab saya tak pernah dapat gelaran Bapa Mithali. Oh, itu yang payah. Aku cakap 10 minit cukuplah. Nak cakap apa lagi? Sebab tak pernah ada Mithali. Tapi wajah saya tuan-tuan insyaAllah suami Mithali. Kau pun tengok saya macam suami garang je. Tak ada sejarah pukul isteri lagi lah. Mata anak kerana nak mengajar ada tapi tak sampai patah kaki lah. Sekian juga dimaklumkan. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam semangat yang sebegini rupa. Pihak Surau telah berjaya merancang, mengurus dan mengadakan program yang sebegini. Yang pastinya tidak ada matlamat yang besar melainkan untuk kumpulkan kita semua dalam semangat iman yang satu, akhlak yang satu, dalam suasana untuk kita hidup dalam semangat keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi isu kekeluargaan, isu yang paling utama sekali. Isu kekeluargaan, isu yang paling pasak dalam agama kita. Ia bukan isu yang kecil. Isu yang ditekankan Allah dalam Al-Quranul Karim. Sehingga isu keluarga ini amanah menanti di padang mahsyar. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. At-Tahrim ayat ke-6. Hei orang beriman, jaga diri kamu dan anak keluarga istri kamu, keluarga kamu dari bakaran api neraka di akhirat nanti. Artinya perkiraan keluarga ini akan diperhitungkan di hari akhirat nanti. Dari Azrin, patutlah isu keluarga ini bukan isu main-main. Bukan sekadar ijab kabul menikah, alhamdulillah selesai. Tidak. Ada proses yang akan dilalui. Saat ke minit, minit ke jam, jam ke hari, hari ke minggu, minggu ke tahun, bulan ke bulan, tahun ke sampailah mati kita. Daripada keluarga itulah muncul anak-anak. Kemudian bercucu, bercicit. Kemudian bercicit, berciuk. Lepas ciuk, cari sendirilah. Akan berpanjangan keluarga kita. Tapi malam ini kita fokus kepada apa yang disoalkan oleh Al-Fadhil Da'i Azrin tadilah. Tapi saya sendiri tuan-tuan minta maaflah. Bila saya terima tajuk ni, saya tidak pandang lekeh dan mudah. Sebab sekiranya ini tajuk mengajar saya. Dan saya fikir saya keyakin di pentas ilmu pada malam ini yang paling tua saya lah. Dia Azrin baru dalam 23. Muda lagi. Ustazah tengok dalam 51 saya rasa. 20, tak sampai 60 lagi pun. 46. Saya dah 61 tahun ini. Betul ni. Cuma tak payah sebutlah bila lahir, tarikh lahirnya. Angka umur dah cukup 60 tahun. Tapi nampak muka macam 33 biasalah. Macam tak gede macam tu. Ya. Beristerikan seorang isteri dengan 5 anak, 5 orang cucu. Saya bukan nak cerita tentang hal keluarga bilangannya. Tapi bila sebut tentang keluarga ini, dalam pengalaman berkahwin dan masuk ke tahun 36 tahun ini. Saya ingat mana pengerusi kita. Pengerusi mana ni? Pengerusi baru 10 tahun kahwin. Tak percaya tanya dia lah. Baru lagi. Pengalaman tak banyak lagi. Pengerusi sambut saya tadi rupa-rupanya. Terima kasih pengerusi. Saya nak sebutnya tuan-tuan, itulah hakikat perjalanan kita. Sebab perkahwinan tuan-tuan adalah merupakan suatu hubungan yang bersifat kejiwaan, bersifat hati dan budi, bersifat nilai dalaman hati, budi dan jiwa. Pertemuan suami isteri ini adalah pertemuan yang bersifat dalaman. Demi untuk kelangsungan hidup
yang penuh keamanan, kebahagiaan, bukan retak dan belah di tengah jalan. Dia bila soal kepada saya tentang apa perasaan, apa kemahuan, keinginan. Kita ambil ayat Al-Quranul Karim. Itu asas yang Allah sebut dalam Al-Quranul Karim. Wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan. Allah nukilkan bila ada perkahwinan berlaku antara A dengan B, suami isteri, atas nama ijab kabul, penerimaan hati dia. Perasanya apa dia kata Allah? Prosesnya ialah litaskunu ilaiha, untuk kamu beroleh ketenangan, keselamatan dan kehidupan yang membahagiakan. Dan asasnya kata Allah terbangun namanya mawaddatan warahmatan, sayang kasih yang cukup menebal dan hormat menghormati. Saya terjemah lama saya mengaji sampai sekarang. Mawaddatan dengan makna sayang kasih, rahmatan hormat menghormati. Artinya daripada sudut itu, seorang suami bila dia berkahwin, inilah pasangan abadi. Ini pasangan yang akan dinikmati secara bersama atas semangat mawaddatan warahmatan. Menerima pasangan isteri sebagai suami, sebagai pasangan yang akan membawa 1001 kenikmatan dalam kehidupan. Memang soalan-soalan berat, itu kan berat tadi. Nak jawab satu bukan masanya, tapi ringkasnya ialah itulah tuntutan perkahwinan. Dalam agama, sandaran Islam cukup jelas. Tungkahul mar'atu li arba'in. Dikahwin seorang perempuan, bakal laki-laki. Kadang-kadang silapnya Ustaz Zaid Azrin, dalam masyarakat terjemah dia dinikah seorang perempuan. Perempuan saja yang diangkat. Habis sang suami patut ada syarat kelayakan juga. Sama aja. Cuma hadis itu sebut perempuan, termaksudnya sama-sama suami isteri. Apa alas, apa di antara syaratnya? Pertama, Nabi sebut baik laki, baik isteri, baik suami isteri, maksudnya ialah kerana wali hasabiha, keturunan. Isteri pun keturunan baik, suami pun keturunan baik. Bukan saja suami nak isteri keturunan baik, yang dia pula keturunan kacau bilau, tak boleh. Kemudian bukan setakat itu, kata Nabi, atas nama yang bersifat kepada harta benda. Ada kafa'ah antara mereka berdua. Bukan saja nak isteri kaya raya, yang suami pula kerja pun malas nak kira tengok isteri punya harta. Tak boleh. Suami ke ada kekuatan yang sama. Hinggalah ke peringkat walidiniha. Yang keempatlah, saya tak ulas dua tiga tu. Kata Nabi, dalam urusan agama, suami ada agama, isteri ada agama. Suami ada iman, isteri ada iman. Bercantum dalam sistem baru betul. Jadi maknanya dalam agama ini, kita suami isteri kena ada satu keupayaan bersama. Kekuatan iman bersama, agama bersama. Jadi kalau suami mengharapkan isteri baik, salahah dalam urusan akhlak, suami pun sama. Kalau suami jam 6.30 subuh tak bangun lagi, contoh bukan suami di bandar Putra, ini bandar mahkota mana tak tahulah. Bandar kota ke sini juga, jauh dah. Okey, selamat. Apa kuatan agamanya? Isteri bangun dah pukul 6 ni, kejap lagi 10 minit lagi, azan subuh 6.20, sekarang subuh dah 19. Contohnya, tapi suami lihat, isteri pukul 4 sudah bangun, bukan bangun masak, bangun tahajud, bangun bersolat. Contohnya, saya tak sebut tuan-tuan, saya ada pengalaman, dulu saya pernah berforum ustazah dengan Al-Fadilah Ustaz Zawi Hasan. Ini semua kenal, ustazah kenal. Seorang tokoh daripada dulu JAKIM.
Lama dia bercakap dengan saya, forum dengan dia. Lama, betul-betul lama. Dan beliau masih lagi cegah dalam forum. Dia pernah sebut cerita. Ustazah, ya? Ini pentas saya cakap lah. Azrin bagitahu lah masa habis tu. Jangan pula segan-segan, ya. Sebab dia dalam tayo ustaz, dia hentikan saya. Dia hollow atas meja tu. Apa? Kat dah, cukup masa kan? Yeah. Saya perhati. Gitu. Hari ni dia tak hollow. Tapi saya faham lah, ya. Ini, tapi ni live ni. Kalau cukup masa, dia saya angkat ni. Okey. So, dia kata apa? Satu cerita. Ini dia sebut dalam forum. Acap kali. Nak cerita tak seimbang suami isteri. Tapi isteri itu ada kekuatan agama. Agama. Dia nak suaminya soleh, soleh yang memimpin dia. Suami rupanya tak semayang. Dah berat sebelah. Saya ingat sebelah tu. Agama tak jaga semayang tidak. Tapi isteri ni, Masya Allah. Daripada kecil sampai dia berkahwin, dia orang yang jaga solat. Apa cara dia buat? Tiap hari dia hampar sejadah. Dia satu, suami satu. Tiap hari, subuh, asar, maghrib, isyak, dia hampar sejadah. Suami tak semayang. Dia semayang seorang, tapi dua sejadah. Satu dia, satu belakang. Untuk satu depan suami, belakang dia. Letak dua sejadah. Tapi suami tak semayang juga. Subuh ke asar, tak semayang. Tapi dia tetap kekalkan keadaan dua sejadah bila sembahyang. Hinggalah satu hari suami itu mungkin nak bertanya agaknya. Bertanya, yang apa pasal yang nampak daripada dulu kahwin, lama dah ni kahwin ni, asyik dua sejadahnya. Padahal yang sembahyang seorang, abang tak sembahyang. Asyik dua sejadah. Apa kata saya si? Oh, abang baru tanya, saya nak jawablah. Saya harap abang tanya, dah tanya. Sebab saya harap abanglah memandu saya punya kehidupan. Abang sebagai imam, abang sebagai ketua keluarga, abang pandu saya. Saya harap satu hari abang akan duduk depan saya sebagai imam. Tengok, Ustazah. Suami kata Ustazah Wiyah ni, menangis. Rupa dalam sejarah lama itu ada hasrat isteri je. Supaya dia sebagai imam depan. Hari itu dia tanya, isteri jawab macam tu dengan air mata tumpah. Tengok isteri bijak, tuan-tuan. Lepas itulah ada kalau suami kita tak apa nak sebayang, rupa nak pas jadah. Dia suruh tengok, sebenarnya seorang pun. Ialah abang patut depan saya tu. Biar suami kita. Tapi tengok suami juga, kalau suami kaki tendang terajang, bayar. Tak masalah, patah tangan kaki, tak masalah. Tapi kadang-kadang, tuan-tuan sekalian baik. Ustaz Zazrin. Saya tak jawab soal lagi ni. Patut saya kata tadi, Ustazah jawab lah, syak bagi pihak saya. Kata. Tuan-tuan, suami nak apa? Saya bercakap untuk saya lah. Saya tak rasa terbaik. Tapi saya cuba jadi orang baik. Ayah yang soleh, suami yang baik, dan atuk yang soleh untuk cucu-cucu. Lima orang yang ada sekarang. Cucu pun dah besar dah. Yang sulung, dah tiga dah. Nak masuk bulan depan ni. Yang nombor lima, dah dua tahun. Yang berbaki, wallahualam, berapa orang lagi. Tuan-tuan, saya harap pertama sekali. Hasrat hati saya nak seorang isteri daripada saya mula kahwin sampai sekarang, isteri yang boleh bangun, bangkit, beragama dengan saya. Membantu, menyokong saya dan saya akan bantu dia. Dalam kakak mudah saja. Bersama-sama mencari ilmu dan iman. Walaupun dalam kesibukan. Ialah dalam konteks keluarga kita macam-macam. Saya pensyarah satu masa sampailah pensyen awal. 7 tahun lepas, isteri guru. Dia pun pensyen awal. Seorang pensyen awal, dia pun nak pensyen awal. Tak macam mana? Tapi harapan saya, sebagai suami saya nak apa? Isteri bersama. Dalam kepenatan bekerja, kepenatan dalam tugasan harian sebagai guru, tapi ilmu dan iman tetap di bersama bergerak. Solat, berjemaah bersama. Kalau saya tersilap langkah, tegur. Saya terlewat ke masjid, beri teguran. Bang, ni kan pukul apa dah, ceramah pukul apa maghrib kan? Dilewat. Contohnya, contohlah ni. Setakat hari ni, Alhamdulillah lah, Tak ada teguran sebab saya pun jaga masa. Macam hari ini pun, sampai maghrib tadi, azan sampai insyaAllah. Jadi tuan pun tak boleh marah lah. Okay, on time. Tuan-tuan sekalian. Yang pertama. Yang keduanya ialah, saya nak seorang isteri memahami saya sebagai seorang yang mungkin dalam urusan hidup, banyak urusan, sebagai seorang pensyarah pada masa pensyarah, seorang pendakwah dalam masa saya berdakwah. Dan saya juga nak memi seorang isteri. Sebagai isteri yang saya faham keadaannya. Kadang-kadang kita tidak adil. Kita nak isteri faham kita.
kita pernah paham, paham isteri. Kita penat, ya, isteri ada kepenatan juga. Jadi itulah kita ada satu usaha bersama. Yang ketiga, saya sebut sentiasa, komunikasi itu penting. Al-ilaqah, hubungan komunikasi penting. Kita nak hubungan tu ada. Sebab itulah dalam umur suri, saya tengok tuan, minta ustazah lebih memahami sebagai Ibu Izali, komunikasi penting. Sebab itulah kita tidak boleh mengambil sikap untuk bermasa muka mudah-mudah. Iyalah dalam hubungan suri, ada kadang-kadang sisi faham tu ada. Ni tuan-tuan semua ni, tak ada pernah saya serang dengan isteri. Tuan pengusi, angguk tu faham lah tu. Jangan sampai tiga-tiga malam. Sebab sampai dua hari tak bertegung. Biasa kita manusia ada kekurangan dan kelemahan. Ada. Tapi jangan sampai tiga malam tak tegur. Sampai dua hari tak tengok muka. Itu bahana. Komunikasi macam mana? Kita tahu. Ada masa kita buat silap. Ada masa dia buat silap. Kita manusia. Tak semua masa saya buat silap. Ada masa buat silap. Jadi kita faham. Ada kekuatan, ada kelemahan kita. Dengan komunikasi kita faham. Memaksa kita untuk cepat mohon kemaafan. Kerana kita tersyasyul, tersilap cakap mungkin, tersilap pandangan mungkin. Jadi benar macam komunikasi penting tuan-tuan. Sebab komunikasi yang keruh, yang kabur, saya terbaca satu tulisan cantik. Alif Batak Kebaya Rumah Tangga. Cacat sajalah, buku hadiah tunjuklah. Yang dikaryakan oleh tiga orang penulis yang hebat-hebat ini. Datin Nuraini, Rosmiati, Mazda Daud, Ustaz Mazda. Saya baca buku ini, banyak alibatan. Alibatan maknanya sistem rumah tangga. Antara dia isu ialah masalah komunikasi penting. Tuan-tuan, kita tidak nak keruh. Patutlah komunikasi kena ada. Dalam bentuk gurauan, jangan serius. Dalam bentuk benda-benda yang boleh menimbulkan kegembiraan. Yang boleh ketawa. Dia kadang-kadang, bukan saya kita suami sendiri, dengan anak-anak sekali. Allahu Akbar, tuan-tuan. Ini semua merupakan asas. Yang utamanya ialah kita nak rumah kita ini akhirnya dalam redha Allah Subhanahu wa taala. Saya sebut ini tuan-tuan mungkin tak lengkap. Tapi harapan kita yang paling utama saya kena kaitkan. Kita usaha, kita buat apa kita patut buat, tapi ingat semuanya balik kepada siapa? Rintihan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah hubungan suami isteri ini, dalam konteks hubungan tadi, suami kena dekat dengan Allah, isteri kena rapat dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan sebelah pihak. Isteri pun sama dekat, saya nak macam tu. Dia berdoa kepada kita, ya suamiku sabai, sehat, walafiat, rezeki yang dimurahkan Allah, tenang hidup, tak ada musibah, nak keluar rumah berjalan jauh, tak ada musibah. Kita pun sama. Doa kepada isteri, keselamatan, keamanan, dapat tenang sebagai seorang isteri yang berjaya di dia. Masing-masing ada hubungan. Ini penting tuan-tuan. Saya tahu ceramah dan forum kita malam ini bukanlah nak mengajar, tapi nak muhasabah. Dan Azrin, itulah sekadar yang saya mampu, kan lengkap. Alhamdulillah, tak lengkap, sila tambah. Kalau lebih tak lengkap lagi, ustazah, silalah tambah-tambahkan. Boleh tuan-tuan, boleh? Boleh apa? Sambung lagi? Tak ada, kena berhenti dan saya nak serah pada Da'i Azrin, insyaAllah. Kita, yang ustaz, saya sebut, ini kita live ini, tuan-tuan tolong share. Tolong share. Ini kita punya program ni supaya rakan kita semua dengar, mana-mana rakan kita jauh dekat keluarga, share tuan-tuan. Supaya ini bicara bersama insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Silakan Da'i Azrin, insyaAllah. Subhanallah. Terima kasih ustaz untuk satu sentuhan jiwa awal tadi, walaupun mukadimah tapi dia sudah pun naik suasana dia supaya kita fikir apa yang sepatutnya kita lakukan sebagai seorang suami dan juga sebagai seorang isteri. Baik, kita berpindah ke belah sana pula pada ustazah pula ya. Kalau tadi Ustaz Roslan dah cerita pada kita berkenaan dengan apa yang suami mahu sebenarnya pada seorang isteri. Dan sekarang kita nak pergi pula, apa yang isteri nak sebenarnya yang dilakukan oleh suaminya supaya dia ni rasa dihargai dan seronok. Adakah nak suami yang faham kita ataupun nak suami yang faham tanggungjawab? Jadi bagaimana? Silakan Ustazah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, clear. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Ya habibina Rasulullah.
wa ala alihi wa zuriyatihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang dihormati, yang dikasihi, semua yang hadir pada malam ini dengan izin Allah ya, di tempat yang mulia, di malam yang bahagia begini, waktu cuti-cuti sekolah ni kan, mungkin ramai dah muslimat yang balik kampung tu Ustaz. Ya, macam-macam urusan keluarga. Pandai backup dah tengok. Sesungguhnya begitu. Betul. Setuju Ustaz. Saya ni bukan siapa-siapa sebenarnya, ya. Saya ni adalah ibu kepada 5 orang anak. Amin, alhamdulillah. Yang ditinggal ayah semasa kecil, ya. Anak saya anak yatim, kecil-kecil dulu masa dia umur 6 tahun. Saya juga ibu mertua kepada 5 orang menantu. Dan juga saya nenda kepada 11 orang cucu. Ustaz bukan 51 Ustaz. Macam 61 je kan. Ya, bila soalan yang dihantar pada saya sebenarnya berada di Haramain hari itu kan. Murid ni hantar. Saya kata macam mana nak buat ni, saya di sini, badan di sini kan. Tapi alhamdulillah dah balik, jadi adalah persiapan serba sedikit. Ya, yang kurang Ustaz tambah ya Ustaz ya. Ustaz Misali. Saya bukan Misali perempuan. Saya tanya kenapa saya dilantik kan? Kenapa saya dianugerahkan kan? Bukan saya nak tu semua. Tapi kata Ustaz masa tu, kami memerhati Ustazah daripada dulu lagi. Oh begitu ke ya? Rupanya ada orang perhati saya tak perasan ya. Ustazah minta maaf saya tanya sikit. Ustazah, ibu Misali ke isteri Misali? Ibu. Oh ibu. Ibu Misali. Oh tapi dua-dua boleh ya? Ya boleh ya. Ya, soalan yang diajukan pada saya bermula dengan akad nikah ya puan-puan. Ya, bermula keluarga itu daripada akad nikah ya. Apabila seorang lelaki sudah bersedia untuk nikah, ya, anak-anak kita sudah mula bersuara untuk kahwin, maknanya dalam masa yang sama dia telah bersedia untuk memikul tanggung jawab. Ya, memikul tanggung jawab menjadi seorang ketua, menjadi seorang imam, menjadi seorang pembimbing kepada seorang wanita yang bergelar isteri. Bila mana seorang perempuan, ya, seorang anak gadis kita sedia untuk menikah, bermakna dalam masa yang sama dia telah bersedia untuk mentaati seorang lelaki yang dipanggil suami. Total taat, tidak ada separuh, ya, tidak ada separuh ketaatan. Ketaatan yang penuh ya perempuan. Jadi perempuan, sebab bila sudah akad nikah yang disaksikan oleh Allah, disaksikan oleh para malaikat, disaksikan oleh sanak saudara ya, bukan perkara main, bukan perkara main-main ya perempuan, bukan perkara main-main. Itulah Allah beri kita satu jalan, jalan mudah untuk ke syurga Allah Taala. Baik untuk suami mahupun untuk isteri. Ya, sedih hari ini bila kita tengok di mahkamah ya, berlumba-lumba nak nikah. Tapi berlumba-lumba pula buka fail mahkamah. Sedih ya. Baru ni saya dengar anak murid saya 3 bulan nikah. Saya kata, sedihlah anak murid kita kan. Ya, mengapa begitu kan? Allahuakbar, tak tahu ya perempuan. Jadi perempuan, bila mana seorang sudah bergelar suami, maknanya di bahunya penuh dengan tanggungjawab yang bukan sedikit. Ya, yang bukan sedikit. Malah tanggungjawab yang betul, yang benar akan menyampaikan dia ke syurga Allah Ta'ala. Begitu juga dengan isteri, apabila dia menunaikan tanggungjawab-tanggungjawab tadi, memudahkan jalan dia ke syurga. Ya? Kita sebagai ibu bapa, pantau-pantaulah pengantin anak-anak kita, pengantin-pengantin baru tu. Sebab kita dah jadi pengantin lama. Ya, sebab dia pun memberi masa. 5 tahun perkahwinan itu adalah proses penyesuaian, ya, proses berkenalan untuk membina keserasian hati sebenarnya. 5 tahun pertama. Kalau 3 bulan belum tahu apa-apa sebenarnya kan? Jadi perempuan, 5 tahun pertama, 5 tahun kedua, 5 tahun ketiga, ya, itu adalah masa yang panjang untuk kita membina kasih sayang yang sejati sebenarnya, yang tidak boleh ditukar ganti. Eh? Betul, ada tukar gantinya. Bila mana salah seorang meninggal, memang Allah bagi ganti kan? Sama tak?
tidak sama. Kenangan itu kan tetap padu ya. Yang pertama tu tetap segar dalam ingatan sampai bila-bila. Ha, semasa kita hidup bersama ni puan-puan, wahai suami, sayangi isteri. Ya? Wahai suami, pimpin kami. Ya? Kami ni umpama tulang rusuk yang bengkok. Kalau terus dibiarkan, kami akan bengkok selama-lamanya. Ya? Sedangkan lelaki, suami adalah dianggap tulang yang lurus. Perempuan ni puan-puan macam dia tak bengkok dalam satu masa, wajah pun boleh berubah banyak kali. Ya? Bila mak telefon, senyum-senyum kan, tapi depan anak lalu, kan kucing lalu, dalam satu masa wajah dia boleh berubah kan. Itulah perempuan-perempuan. Itulah perempuan. Allah jadikan perempuan yang memang unik, tidak sama seperti lelaki. Eh? Sebab tu isteri janganlah letak di kaki untuk dipijak. Eh? Tidak pula minta letak di kepala untuk dijunjung. Tetapi letak di hati untuk dikasihi, untuk disayangi dan untuk dicintai. Ya, itu perempuan. Perempuan perasa tak bila perempuan dapat anak perempuan atau cucu perempuan? Beza dengan lelaki kan? Betapa kita dukung, kita peluk, kita sayang, kita cium cucu perempuan. Beza tak dengan cucu lelaki? Ustaz, macam ustaz cucu ustaz ramai dah? Ya. Yeah. Lain ya? Betul. Pesan Rasulullah SAW begitu kan? Kena beri kasih sayang kepada anak perempuan. Bila mana anak perempuan itu dari kecil tumbuh besar menjadi seorang isteri, seperti bila mana kita punya anak perempuan dengan agama, Rasulullah beritahu, kalau ada empat anak perempuan, tiga, dua, satu, kita didik dengan agama, esok dia akan memimpin ibu ayahnya ke syurga. Maksudnya, tenang hati kita, sejuk hati kita tengok anak-anak perempuan kita kan? Ya, tak banyak songil, tak banyak kerenah, ya? Senang hati. Alhamdulillah perempuan, hati saya senang. Hari ini hati saya senang. Anak perempuan saya 4 orang ustaz. Memang menyenangkan hati. Tapi tengoklah dulu bagaimana kita menyemai, membaja, ya? Sungguh-sungguh kita membenih tadi. Menjadikan ladang anak-anak tu memang betul-betul lah kita siram pada masa yang tepat. Ya, beri dia secukup kasih sayang walaupun tak ada susu ayah. Ha? Beri dia cukup-cukup pendidikan akhlak, alhamdulillah hari ini. Kemudian Allah datangkan pula menantu yang baik-baik perempuan untuk tempat dia bersandar. Ya, syukur alhamdulillah. Ya, wahai suami, janganlah jadikan isterimu sebagai pengemis. Ya, sedih ya pengemis. Kita pergi mana-mana negara semua ada pengemis ya perempuan. Ya, semua ada pengemis. Tapi jangan jadikan isteri kita seperti pengemis. Bukan pengemis, seperti pengemis. Pengemis apa para suami? Ya, pengemis perhatian. Perempuan ni nak diperhatikan. Ya, pakai tudung, abang cantik tak? Cantik dah kan? Mesti nak perhatian suami tadi. Bang, masak sedap tak bang? Eh, betul tak? Semua nak perhatian. Apa saja yang dibuat dia nak suami diiktiraf number one plus gitu. Susah ke para suami nak beri perhatian? Eh? Tetapi janganlah separuh hati. Okey cantik. Okey iya. Iya tu. Eh? Daripada hati sesungguhnya kita puji dia, beri dia perhatian daripada hati. Isteri tahu suami tak ikhlas. Ya, eh? Isteri tahu, eh? Isteri tahu. Lama hidup sama kan? Tahu kan? Jadi perempuan beri dia perhatian. Kemudian perempuan jangan jadikan isteri kita sebagai pengemis nafkah. Jangan jadikan isteri kita sebagai pengemis. Sian kita kan perempuan? Minta, minta malu kan? Semalam kan dah bagi. Allah takkan nak terang nak bentang pula kan? Jadi para suami tak usah jadikan isteri kita sebagai pengemis nafkah. Eh? Beri lebih pun tak apa. Dan isteri kalau dapat apa-apa daripada suami, terus panjatkan doa. Ya Allah, alhamdulillah, ya Allah hari ini suami aku bagi duit 1,000 perempuan. Alhamdulillah. Ya Allah murahkan rezeki suamiku lagi ya Allah. Depan-depan suami tu doa cepat-cepat. Ya, lindungi kami, lindungi suamiku daripada sifat kedekut ya Allah. Amin. Kuat-kuat sikit doa tu. Ya. Lazimi, lazimi doa depan suami, ya, supaya suami pun turut amin sebenarnya, ya. Kemudian para suami
Jangan jadikan istri kita sebagai pengemis waktu. Waktu bersama. Ya? Istri rindu untuk sama-sama pergi travel. Kan? Jangan jauh-jauh. Penat jauh-jauh kan? Dekat-dekat 2-3 hari jadilah kan? So, isteri nak begitu. Ya? Janganlah tunggu apa? Tunggu isteri tu. Isteri tu minta kan? Plan tahun ni nak travel ke mana? Kan? Ke mana, ke tahun depan, tahun ni, tahun lepas ke mana, semua elok dibincangkan. Isteri nak begitu. Eh? Tak perlu jauh, dekat-dekat pun okey. Ya, Pantai Morit pun okey juga. Dekat kan? Ha. Tak perlu jauh, puan-puan. Sebenarnya saya faham para suami fobia. Kalau kata travel, melibatkan duit yang banyak. Tak, tidak. Eh? Lepas ni puan-puan, pandai-pandai cakap sikit lah dengan suami. Pandai-pandai sikit, ambil masa yang betul, tepat untuk cakap dan kita menang, kita win. Ha, kita nak win. Ya? Kemudian apa lagi yang kita nak, puan-puan? Kita nak gurau senda. Ya? Sebab gurau senda suami isteri itu adalah pahala. Betul, Ustaz? Betul, ha? Sebut tadi, saya dah sebut tadi kan? Saya tekankan lagi. Kena gurau. Bila kita bergurau, ketawa, bukan mengilai ya perempuan, ketawa, kita akan keluar hormon bahagia. Ya, kita akan keluar hormon bahagia. Bila keluar hormon bahagia, sehat. Ya? Ada banyak hormon sebenarnya. Hormon stres. Ya? Hormon stres ni semua orang tak nak rasanya. Kan? Ada siapa-siapa nak hormon stres? Tak nak kan? Takut. Ya? Kita nak hormon bahagia. Dimulakan dengan senyum, ya? Ha. Bila banyak senyum, insya-Allah bahagia. Tapi perempuan juga kena tahu Allah jadikan lelaki ni susah nak senyum. Betul. Ketat muka kan? Itu kelebihan lelaki, ya? Allah jadikan dia khalifah yang tidak senang-senang di mana-mana ditabur senyum. Ya? Kecuali pada orang-orang yang tertentu. Betul, Ustaz? Tak cantik kalau lelaki senyum sana, tak cantik perempuan. Betul. Tapi perempuan itu manisnya. Ya, yeah? Manisnya. Lebih-lebih lagi. Senyum bertempat namanya. Betul. Ah, lelaki begitu, tu mancur tu perempuan. Ya. Yeah? Tetapi perempuan juga begitu. Manisnya senyum kepada suami. Suami lelaki suka perempuan senyum, betul tak? Jangan pula perempuan senyum pada suami orang. Suami sendiri. Ya, yeah? Pada suami sendiri. Ya. Yeah? Ya, seperti mana isteri sukakan suami senyum, ya, macam tu juga kan? Suami juga suka isteri senyum, isteri juga suka suami senyum. Jadikan senyum tu sebagai budaya. Ya. Bila mana perempuan, masa anak kita kecil-kecil ni, ajar dia senyum. Ya, ajar dia senyum. Senyum pun kena belajar. Perempuan tengok ada orang senyum sumbing kan? Senyum sumbing tak keluar hormon ya perempuan? Dia tak keluar hormon. Senyum yang betul tu ialah bibir kita merata sama lebar. Dan dalam 7 detik baru keluar hormon bahagia. Di mana keluar hormon bahagia? Di dahi kita ni kan? Dia akan keluar hormon bahagia. Jadi kalau senyum, jangan senyum macam pelamugari. Senyum lama sikit. Bang, okey tak bang? Bang, okey. Lama sikit. Kalau perempuan susah sangat nak jumpa suami senyum, perempuan ambil handphone, selfie kan? Hantar kat WhatsApp suami. Abang, lawa tak bang? Hari ni lawa tak bang? Esok hantar lagi. Hari-hari hantar kat suami. Biar suami rindukan kita. Tapi dengan senyum. Senyum tu adalah penawar. Puan-puan. Siapa pun suka senyum. Dulu zaman saya di sekolah, Ustaz. Kalau masuk kelas, tengok murid tak senyum. Apa perasaan kita? Nak marah terus. Aku ni salah apa? Aku hari ni nak mengajar ni kan? Murid muka masam kan? Tak seronok mengajar hari tu perempuan. Ya, tapi kalau murid muka senyum, Allah bahagia gitu kan. Rupanya betul kata Rasulullah, senyum tu adalah sedekah. Senyum tu adalah penawar. Penawar hati suami ya perempuan, jangan bukan suami orang ya perempuan, suami kita. Jadi perempuan, senyum selalu. Para suami juga senyumlah pada isteri. Memanglah ketat balik kerja, memang ketat 10 minit dia ketatkan muka kan. Lepas itu dah hilang, dah mandi, dah boleh senyum. Ya? Jadi kita budayakan senyum dalam rumah tangga. InsyaAllah semua bahagia. Ya? Asbab senyum tadi. Cukup 10 minit Ustaz? Ya. Cukup dulu ya.
Subhanallah. Terima kasih Ustazah untuk peringatan kepada, yalah, bila mana sebut berkenaan dengan suami isteri, tapi saya terfikir yang pertama tadi Ustazah. Yang Ustazah kata perempuan tak ramai malam ni sebab balik kampung. Tapi tu suaminya ramai di sini, gaduh ke? Isteri dia balik, suami tak balik. Saya terfikir lupa Ustazah dia sebut. Dia tak wakil. Tak wakil. Dia kata malam ni abang ada forum. Forum. Ustazah sebut dia terus, saya terfikir. Saya kata macam, isteri balik, suami tak balik. Gaduh tu. Baik. Kita pergi pada pusingan kita yang kedua. Sebab saya bila mana dengar daripada Ustaz dan juga Ustazah tadi, rasa macam, betul-betul rasa macam seorang ibu menasihati anak dan seorang bapa menasihati anaknya. Sebab tu saya rasa macam serba salah pula duduk di tengah-tengah malam ni. Patut saya duduk di tepi. Saya dah kata tadi saya di situ. Jadi bila mana tu dia sebelah-sebelah. Jadi saya di tepi kan. Tapi seronoklah bila mana mendengar pada malam ni kan. Walaupun kita baru beberapa tahun saja mendirikan bahtera rumah tangga, tetapi kita rasa banyak benda patut kita belajar pada malam ni untuk terus 5 tahun ke hadapan, 5 tahun pertama, 5 tahun kedua dan 5 tahun yang ketiga. Baik. Soalan seterusnya kepada ayahanda kita, Al-Fadhil Ustaz Ruslan. Bila menyebut saja tentang suami isteri yang bahagia, biasanya kita akan kaitkan dengan bagi tempat tinggal yang selesa, keuangan yang mencukupi, pakaian yang mencukupi, makan yang okey, elok, sehat dan juga mencukupi. Kita akan terbayang yang itu. Dapat tiga benda ni, kita akan kata bahagia. Tetapi ada satu lagi, bila mana kita sebut saja berkenaan dengan nafkah batin. Ya, jangan kita hanya terbayang yang itu saja, tetapi nafkah batin juga termasuk dalam emosi, kasih sayang, bagaimana kita penuh dengan belayan kasih sayang. Jadi kita nak tanya kepada Al-Fadhil Ustaz yang berpengalaman juga, banyak nasihat yang akan diberikan kepada kita. Bila mana kita sebut saja berkenaan dengan nafkah batin tersebut, kadang ada yang terlepas pandang berkenaan dengan emosi dan yang lain-lain lagi. Jadi bagaimana kita dalam nak mencukupkan nafkah kehidupan seharian daripada sudut tempat tinggal, makan, pakaian dan lain-lain, termasuk juga nak mencukupkan nafkah batin itu. Macam mana Ustaz? Silakan. Masya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Al-Furqan 74. Saya sebut doa tadi tuan-tuan merupakan satu doa yang paling utama, paling penting dan paling istimewa. Pasal dalam hubungan kekeluargaan, khasnya suami isteri dan keluarga seluruhnya, anak-anaklah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa daripada mana ni? Daripada Al-Quran. Bukan Nabi ajar, Allah yang ajar. Quran bagi tahu. Barakatnya, kerahmatannya penuh 1001 makna yang tersirat lagi tersurat. Sedikit pengalaman daripada guru-guru mengajar kami dulu. Saya dulu Allah rezekikan belajar di luar negara, di Riyadh Arab Saudi 6 tahun, dan Allah rezeki bertemu dengan ialah orang alim Syria-nya, Mesir-nya, Iraq-nya, Saudi sendiri. Saya ingat lagi seorang guru kami dalam tafsir, seorang syekh daripada Mesir tak meninggal, dia meninggal mengejut. Nama beliau saya ingat masa ini Dr. Zakir Abul Jud, meninggal mengejut di tempat kami belajar, jatuh dan meninggal, pengsan meninggal. Tapi saya ingat lagi kata-kata dia. Dia kata, kita punya kekuatan dalam hubungan keluarga ini tidak kita boleh cipta walaupun kita berusaha, tetapi Allah boleh perkenankan apa kita usahakan. Kita buatlah, kalau kita buat, kita usaha cipta, tapi Allah perkenankan. Jadi apa kata beliau? Tolonglah wahai anak muridku semua
yang kamu sekadar jadi suami kepada istri kamu dan ayah pada anak-anak. Satu hari datanglah, masa itu kita belajar lagi lah kan. Tapi harapannya dia kata apa? Tolonglah, biarlah doa ini, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, menjadi ucapan yang sentiasa subur dalam hati kamu. Nak kata 10 kali lebih lagi bagus, 100 lebih lagi bagus, 200 lebih lagi bagus, tak ada had. Tuan-tuan, minta maaf ya, kita seramai yang ada pada malam ini. Saya tak kata tidak semua, tapi mungkin kalau kita yang ada malam ini, saya tengok belah sini belah sana, tak tengok ni, marah je marah kan, sebab belah sana tu payah nak paling, saya takut saya nanti. Tuan-tuan sekalian, berapa kali kita nak baca doa ini? Ini peluang saya dipetik ilmu ni. Batulah, tolonglah wahai sang isteri, sang ibu, sang suami, sang ayah. Ucapan doa tersebut bukan sekali dua kali, bahkan ratus kali. Daripada pagi subuh sampai ke zuhur, asar, isyak, maghrib, subuh. Kemudian jadikan sebagai bacaan harian kita. Kita merayu. Kita nak cipta sayang kasih dalam keluarga. Usaha. Ustaz sebut kata saya ni, bila Ustaz sebut tadi tentang jangan jadi pengemis sangka saya. Oh, saya malam ni baru dengar kataan. Jangan jadi pengemis waktu, pengemis kasih sayang, pengemis Ustaz. Sampai mengemis waktu. Ni mana suatu suami ni? Mana sayang suami? Maka antara kekuatan kita, doa tadilah. Sebab kita minta Allah kekuatan. Rabbana hablana min azwajina, ya Allah rezekikan kepada kami, pasangan kami sebagai suami isteri, termasuk keturunan kami, anak-anak kami, qurrata ayun, tenang jiwa kami, tenang hati kami, tenang perasaan kami, tenang kehidupan kami, tenang. Waj'alna lil muttaqina imama, jadikan kami sekeluarga ini keluarga yang penuh kemuliaan dan kebaikan, boleh dicontoh orang lain. Makna cantik ayat Quran. Maka saya minta tuan-tuan bermula malam ni, yang ada amal bagus, yang belum lagi tak lewat insya-Allah. Ini rahsia besar. Saya catat dalam catatan buku saya ini. Di malam dah. Itu doa yang penting. Kita menghadap Allah, kita merayu, kita mohon, kita merintih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Upaya kita, kita boleh usaha, tetapi Allah punya upaya memperkenankan apa kita mohon. Baik, itu satu perkara lah. Tuan-tuan sekalian, soalan Al-Fadhil dan Azri kepada saya, soalan besar juga. Dan memang pun, dalam keluarga sebuah rumah tangga yang damai, tenang, bahagia, faktornya banyak. Tak dinafikan Ustaz pun sebut 3-4 perkara tadi. Banyak Ustaz sebut tadi. Orang yang saya catat, saya tak catat, catat tuan-tuan. Sebab kita belajar juga. Ustaz tengok Ustaz, catat Ustaz punya ni. Apa yang saya akan tulis balik dalam buku. Tuan-tuan, saya belajar juga walaupun dalam keadaan macam tu. Sebab kita nak belajar sesuatu. Mengekalkan hubungan seorang bapa, seorang suami, seorang atuk yang ada kekuatan. Amin. Rabbal Alamin. Bila Ustaz sebutkan tadi tentang persoalan-persoalan yang disebut tadi, maknanya tuan-tuan, usaha kita lakukan dari sudut hubungan sayang kasih, hubungan kebendaan pun sama, hubungan masa kita kena bentukkan dan kita kena canang betul-betul. Jangan sampai tahap kita tak ada masa nak pukul senda pun. Tak ada masa. Nak senyum pun tak ada masa. Jangan tahap macam tu. Setan ulas dosa sebut. Tetapi yang penting kepada kita ialah, satu, kita nak kena usaha bersama. So, rumah tangga ni adalah usaha bersama. Satu pihak dan pihak yang kedua nak kena bersama-sama. Ta'awunan
ataupun bekerjasama, cooperation. Wata'awanu 'alal birri wattaqwa, bersaling bantu dan berkebaik dan taqwa. Bukan sebelah pihak. Baik dari sudut sayang kasih ke masa syaitan ulas. Baik. Apa disebutkan oleh Da'i Azrin kepada saya tentang persoalan macam mana dari sudut kita dengan isteri? Dari sudut mungkin makan minum, ini pun nak bincang panjang, ini pun bukan masa dah, kena selesaikan. Kecukupan. Mas sampai dalam agama ini, ada periwayatan daripada ulama salafun as-salah kata, suami yang adil, suami yang baik, suami yang berakhlak mulia tinggi, dia tak makan lebih daripada apa yang patut isteri makan bersama. Maknanya apa? Kalau kita makan makanan yang lazat, dihidangkan depan kita dengan kepala kambing, kepala itik, semua kepala, contohnya ikan siakap, ikan apa jenis, sampai begitu, isteri layak untuk makan apa kita makan. Sampai tak berkata ulama, keadilan kita, sampai tak makan apa kita makan, isteri boleh makan sama. Jadi kena persiapkanlah. Kita makan sedap, kena belilah untuk isteri juga. Isteri kata, abang makan apa tadi? Tak ada roti kosong, abang tak lalu. Padahal tadi balun tiga pinggang. Bukan saya, pengusia. Saya kaya. Tuan-tuan. Sampai kata para ulama, tidak adil suami. Kerana itulah kata para ulama, dia merupakan satu kesatuan. Batu Ustazah, saya pernah satu ketika dalam satu forum, saya tak ingat siapa ni, tapi lama, dia kata antara satu contoh perwatakan menarik suami isteri ni yang menambahkan rasa sayang, kasih, hubungan tu ada baik hubungannya, sampai ke peringkat pakaian tu kadang-kadang senondon. Suami baju biru ada, isteri biru pun ada. Suami merah ada, isteri merah ada. Kata yang dalam forum dia kata apa? Itu tanda awal. Tak ada dalam hadis pun kata mesti berpakaian sama senang, tak ada. Cari tak jumpa. Tapi itu moral. Seolah kita merasakan hubungan keintiman kita ni sampai ke peringkat itu. Kejiwaannya macam tu. Yang nak pakai apa tengah kenduri ni? Biru bang, okey. Isteri tanya pula suami, bang agaknya terakhir kita kenduri ni rumah sepupu ke rumah keluarga ni, rumah kawan kita, pakaian warna apa bang? Putih, putih. Contohnya. Tuan-tuan nampak simple, tapi itu satu hubungan. Keterikatan, perasaan. Dan kadang-kadang, bila kita buat macam tu, orang akan sebut, kaliha dengan Pak Mat kita, Masya Allah. Kaliha, bunyi tua sikit tak? Ya, tak apalah. Gimana kami tengok senondong, kadang-kadang biru bersama, hijau bersama, putih bersama. Itu doa sebenarnya. Itu ada unsur doa ke arah kemuliaan dan kebaikan. Ialah bukan isu besar, tapi ada kekuatan sebab itu baik. Dari sudut yang disebutkan oleh Adik Azrin tadi, tentang soal hubungan kebatinan. Dia dalam agama ni memanglah dalam hubungan keluarga ni zahir dan batin. Zahir macam persiapan rumah, kediaman, keselesaan makan minum, itu zahir lah kan, pakaian. Termasuklah kebatinan. Saya setuju sangat dengan soalan. Soal kebatinan bukan soal hubungan suami isteri. Itu norma sebuah kehidupan rumah tangga. Tetapi yang lebih besar daripada itu juga ada hubungan kebatinan yang juga merangkumi hubungan kebatinan yang kita kena jaga. Emosi dan perasaan. Betul tuan-tuan sekalian. Itulah saya nukilkan satu kata-kata menarik daripada seorang tokoh. Dalam ilmu kemanusiaan, kejiwaan. Ilmu nafsi ijtima'i. Dia kata apa? Ini kata-kata dia. Saya rakam. Saya hanya tulis-tulis wajah rakaman saja.
dalam kehidupan, sebuah kehidupan yang baik dan berjaya, tak kira dalam apa unsur sekalipun, emosi hendaklah stabil. Perasaan hendaklah sentiasa keadaan sempurna. Apalagi hubungan suami isteri. Mencacatkan hubungan emosi, itulah merosakkan kebatinan dalam jiwa manusia. Ini pandangan daripada ulama psikologi dan kemanusiaan. Saya fikir, apa betul tak betul? Memang betul. Hari ini tuan-tuan sekalian, kalau ikut rekod, tuan-tuan buat kajian saya, sebab saya ini dulu kerja pensyarah 26 tahun. Kita ada pengalaman dengan pelajar-pelajar. Pelajar kita hantar buat kajian akademik, kadang-kadang tak perlu banyak pun untuk 10 markah. Dan kita hantar mereka buat kajian dalam pelbagai bidang. Saya bidang dakwah masa tu, ke keluarga macam-macam. Jadi pengalaman tu ada melalui pelajar punya tulisan. Kita dapati bahawa hari ini antara faktor keruntuhan rumah tangga, perceraianlah mudah-mudahnya. Saya sebut tadi sampai 3 bulan. Saya ada cerita, saya bukan 3 bulan. Saya ada cerita, pernah ada cerita 2 minggu. 2 minggu boleh berpisah. Oh, parah tuan-tuan. Hutang nasi kandar tak saya lagi tu. Hutang kemah pun tak habis lagi tu. 2 minggu mana habis hutang kemah yang dipunja, yang apa ni, di apa ni, diguna pakai itu. Tak apalah, itu cerita lain. Tapi kita tengok dalam rekod perceraian, kesnya yang banyak ialah kena emosi dan rosak perasaan yang telah terguris. Daripada kata-kata yang tajam, kata-kata yang bersifat mengguris perasaan, kata-kata yang mengguriskan jiwa dan hati. Ada kes perceraian kerana itu, tuan-tuan. Saya tak sebutlah kata-kata itu. Sebab saya pun tidak nak jadikan sebagai perkataan di bibir saya. Saya tidak reda. Tapi hasilnya ialah guris perasaan pasangan kita. Emosi terganggu. Sedangkan dalam agama, kita nak kena hormat menghormati. Itu unsur kebatinan juga tu, tuan-tuan. Kalau kita sampai mencemooh, mengata benda-benda yang tidak elok kepada pasangan kita, dihujani kata-kata yang mengguris perasaan, cukup ia telah melanggar sebuah piagam kehidupan rumah tangga yang bahagia. Dan betul kata orang Melayu, telajak kata payah nak kita terima, telajak perahu boleh undur, tapi kada payah juga nak undur perahu pun. Dah sempit, pergilah. Lemas juga akhirnya, tapi betul. Sekali kata kat isteri, yang bengong yang ni, habis ya? Dia akan ingat sampai ke mati agaknya. So, sorry cakap, saya tak suka bercakap benda-benda, tapi itu sikit keluar tadi. Ialah gurauan-gurauan, sebagai contoh saya pernah forum dengan Datuk Sembilan Kamus, almarhum, lama, cerita lama ni. Dia pernah cerita, ya, dulu masa mula kahwin, isteri sepak batu, baru 3 minggu kahwin, sebulan kahwin, sepak batu. Dia maki batu 3 jam tak habis. Bengong batu ni. Isteri sampai berdarah kaki, sebab kahwin baru 3 minggu. Cuma kahwin 30 tahun, cucu dia 3 orang, sepak batu. Eh, buta. Tak nampak batu, buta ke? Buta tu, guris perasaan. Kata sebenarnya Komus ni almarhum, dia dengan gerawan, sentan tadi lah, orang yang hebat dalam bab ni. Nak cerita tuan-tuan, sorry cakap, patutlah kita nak jaga emosi. Kalau suami faham dia tak tertera emosi, jangan ganggu isteri. Kalau seorang saya faham dia tak terperasaan, jangan ganggu perasaan isteri. Gantilah dengan perkataan baik-baik. Sebaik-baik cara apa dia tuan-tuan? Doa kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab kita kekang daripada perkataan buruk, sikap yang jahat. Tolong. Allahu Akbar.
Saya ada pengalaman sikit Ustaz dalam seminit terakhir. Seorang isteri mengadu lepas qulul duha dengan air mata. Kebetulan saya itu bercakap tentang soal kekeluargaan ayat tadi, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum tadi, surah Tahrim ayat ke-6. Saya tafsir hujung ceramah, datang isteri kepada saya, ialah dalam usia mungkin dalam 50-an begitulah. Air mata tu nampak jatuh satu-satu. Saya kata, puan jangan menangis. Saya ni jenis kalau menangis, saya menangis. Saya juga ada perasaan, kalau dengar cerita pelik ni, saya akan menangis. Bila kalau hal keluarga, hal macam-macam. Tapi apa yang disebut kepada saya? Ustaz, saya bertahan sebagai seorang isteri kepada suami. Sebab ada kami ada anak. Tapi hati saya sentiasa keadaan tertekan. Sebab suami saya kalau bercakap, sikit kemarahan, dia kata dengan perkataan yang teruk-teruk. Kadang-kadang segala ucapan makhluk binatang itu keluar belaka. Saya terasa dihina, lebih terasa kadang depan orang. Ada orang datang, bukan datang orang lain, keluarga juga datang. Marah kat saya tu, sampai dia kata macam-macam lah. Saya tak sebut perkataan tu. Apa harga saya, Ustaz? Saya nak lawan tak boleh. Saya faham saya tiada kekuatan untuk bercakap lebih. Tuan-tuan, minta maaflah dalam suasana kita malam ini. Kita tolong ambil cakna secara mudahnya. Jangan ganggu emosi pasangan masing-masing. Baik sang isteri kepada suami, suami pada isteri sama. Sekita ada faktor kelemahan tersendiri. Ada kelemahan kita. Renung fikirkanlah. Kita mula menekat atas nama Allah Azza wa Jalla. Terima dekat Allah. Kita pertahankan kemuliaan itu. Kekurangan pasangan kita, kita faham. Itulah ujian Allah kepada kita. Dia ada kelemahan, kita ada kelemahan. Jangan cakap kita ada. Kita ada kelemahan, dia ada kelemahan. Mudah-mudahan apa yang saya sebutkan itu madai untuk berikan jawapan kepada soalan dan Azrin. Wallahu'alam. Serah balik kepada Azrin untuk soalan seterusnya. Wallahu'alam. Subhanallah. Terima kasih diucapkan kepada anda kita, Ustaz Roslan, untuk teguran berkenaan dengan bagaimana kita mengawal emosi kita. Supaya kalau kita marah macam mana pun, saya teringat ayat tadi, jangan diganggu emosi pasangan kita. Jangan kita bercakap kasar, jangan bercakap kotor, dan hati-hati dengan setiap ungkapan yang keluar daripada lisan kita, walaupun kadang-kadang nampak remeh dan kecil. Apalagi tetapi, depan anak-anak. Apalagi depan anak-anak. Kalau belakang, Ustaz? Belakang tak boleh, depan lagi depan tak boleh. Subhanallah, kan? Baik, kita berpindah pada Ustazah pula. Ustazah, biasa ada orang sebut, dia kata, kalau awak nak tahu macam mana isteri dia, lihatlah suaminya. Kalau nak tahu macam mana suaminya, lihatlah isterinya. Kerana isteri adalah cerminan kepada suami, suami adalah cerminan kepada isteri. Biasanya apa yang suami dia buat, isteri akan ikut. Dan apa yang isteri dia buat, suami akan balas. Biasanya sama. Jadi, kalaulah berlaku situasi macam ni, Ustazah, mengikut pada pengalaman dan juga setiap apa yang Ustazah pernah dengar dan tempuhi, mungkin boleh kongsi kepada kami semua di sini, bagaimana kalau berlaku situasi macam tu. Jenis tak nak kalah ni, Ustazah. Berbalas-balas, bertikam lidah, apa yang dibuat dibalas balik. Kalau jadi situasi macam ni, bagaimana nak memperbaikinya, Ustazah? Silakan. Okey ni, okey. Ah, boleh. Itu mic azan tu, Ustazah. Mic berkat tu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey lagi semua? Pengantin-pengantin lama? Okey, pengantin lama? Okey, yes, sedikit masih lagi. Kita berbalik kepada masalah rumah tangga kita lah. Rumah tangga kita ni. Sebenarnya untuk pengetahuan Ustazah, dia kalau pukul 9 suku ni, kira awal lagi ni. Biasa kalau program di sini, dia orang sebulan sekali, biasanya berhenti dalam 11.20. Maaf ya pengantin lama. Sebab saya duduk di sini, saya tahu. Tapi saya nak balik awal. Saya pun nak balik awal. Tiga tak yang ada sering lah. Nanti baik lah. Suami soleh, dia tak kecewakan isteri. Itu dia. Allah. Suami mistali, perempuan. Baik. Baik ya perempuan, rumah tangga kita ini diibaratkan sebagai negara kecil kan?
tempat kita berkasih sayang, tempat kita mendidik anak. Dan anak-anak itu adalah produk kita. Senang ceritanya Ustaz, ya. Minta maaf lah kalau bahasa saya tak cantik ni Ustaz. Warisan. Anak-anak itu adalah warisan kita, produk kita, kan? Dan isteri juga adalah cerminan suami. Apa yang suami semai, apa yang suami tanam, ya, 20 tahun dulu, ya, 10 tahun dulu, 30 tahun dulu, itu yang akan tumbuh. Ya. Pengantin-pengantin lama ni sedar, kena sedarkan diri, termasuk saya lah, ya. Apa yang kita semai dulu hari ni kita sudah tuai hasil, betul tak? Kita semai kasih sayang, kita dapat kasih sayang. Kita semai ikhlas, dapat keikhlasan. Kita semai kebencian, hari ini dapat apa puan-puan? Terasa tak? Ya. Jadi puan-puan, kalau kita tersalah semai, baik kita semai semula. Ya. Semai semula benih-benih kebaikan. Ya, supaya di masa akan datang kita punya future ada kebaikan-kebaikan sebelum kita pindah ke alam barzah. Ya. Kita tinggalkan anak-anak kita semayan-semayan yang baik. Ya puan-puan, pengantin-pengantin lama tadi. Ya. Apa yang ada dalam rumah tangga ni puan-puan, bila mana masing-masing ada kehendak sikap masing-masing ni puan-puan, yang paling pertama dalam rumah tangga adalah sabar. Ya, sabar, satu contoh sabar yang tidak ada tolok bandingnya di dunia ini adalah sabarnya Asiah melayani suaminya. Ya, suami Asiah siapa puan-puan? Siapa agaknya? Fir'aun. Suami kita ada macam Fir'aun tak? Ada nama Fir'aun tak sini? Muhammad Fir'aun. Tak ada lagi kan? Oh, selama hidup saya Ustaz, saya belum pernah jumpa murid nama Muhammad Fir'aun. Fobia orang Melayu dengan nama Fir'aun ni perempuan ya. Tetapi dia punya perangai tu ada sedikit-sedikit pula. Ya, nama confirm tak ada. Ha? Fir'aunah ke yang perempuan kan? Tak ada. Kita fobia dengan nama tu. Tetapi ada sedikit-sedikit lagi perangainya. Tetapi yang kita nak cerita di sini, kesabaran Asiah tadi tu menghadapi seorang suami yang begitu ego hingga mengaku dia sebagai Tuhan. Ada Asiah pergi pejabat agama, pergi mahkamah. Belum rasanya kan? Tak ada lagi kan puan-puan? Itu kita kena contoh. Sabar itu, sabar Asiah kita contohi. Ya, itulah idola kita muslimat, ummahatul mukminat, ya. Salah satu penghuni syurga. Apa doa Asiah dalam menghadapi rumah tangga? Ya Allah, binalah aku sebuah rumah di sisimu di dalam syurga. Ya, agak-agak Asiah tu berdoa dengan air mata ke dengan gelak-gelak? Dia berdoa dengan air mata kerana menghadapi suaminya Fir'aun. Ya, perempuan kita tak lagi kan suami kita kan, tetapi kita belajar daripada kesabaran Asiah tadi. Begitu juga kesabaran Siti Hajar, ya, ibu kita. Cukup-cukup sabar, malu kalau kita bandingkan dengan kesabaran kita yang baru setitis dua ini. Ya, perempuan, oleh sebab tu kita kadang-kadang memandang suami ni sebagai pengantin-pengantin ni tadi kan, pengantin-pengantin lama tu, kena ada rasa belas kasihan. Ya, kasihan suami kita puan-puan. Nak masuk syurga senang ke susah? Susah kan? Kena settle masalah isteri. Kena settle mak dia, mak mentua kita lah kan? Kena settle adik-beradik perempuan dia. Kena settle anak-anak perempuan dia. Agak-agak bila nak tidur malam kan, renung muka suami. Kenapa bang? Kenapa renung-renung muka abang ni? Itulah agak-agak lepas tak abang ni masuk syurga nanti. Cik gempak sikit gitu perempuan. Gempak eh? Malam ni kita gempak suami kita. Agak-agak lepas tak? Eh? Empat orang tadi yang tanggungjawabnya berat di bahunya. Ya, sebab tu perempuan rasalah belas kasihan pada suami kita. Bantu dia untuk mudah masuk syurga. Apabila suami mudah masuk syurga, kita pun follow kan? Senang tak? Jadi sebab tu perempuan, isteri ni memang kena taat suami, sebab itulah satu-satunya jalan mudah untuk kita ke syurga.
Ya, sentiasa kita perbaharui kasih sayang kita, ya, perbaharui cinta kasih kita, ya, supaya semuanya segar. Kita kan nak samara. Apa samara? Ustaz biasa dengar orang Indonesia kata apa? Apa tu? Apa tu? Sakinah, mawaddah, warahmah. Warahmah. Jadi sa ma ma. Oh gitu. Oh. Senang kan? Indonesia. Oh, jadi ringkasan dia. Ringkas tu, Ustaz. Mudah, ya. Panjang-panjang kan kita lupa kan, puan-puan? Samara. Kita dalam rumah tangga, samara itu penting, ya, puan-puan? Ya? Kasih sayang itu penting. Sebab tu puan-puan, pengantin-pengantin lama tadi ni, kena bila ada pengantin baru untuk nikah, apa yang puan-puan paling suka? Bila dah ada jemputan wali matlamat urus, kalau saya suka datang masa dia akan nikah. Dengar khutbah nikah tu, puan-puan. Betul-betul lah puan ustaz, bagi kita apa, muasabah diri. Betul. Khutbah nikah tu elok dengar puan-puan. Jangan suami je dengar, isteri pun dengar jugalah, ya. Ilmu betul-betul bagus tu puan-puan. Ya, kalau kita ada peluang menghadiri akad nikah, datang. Ya? Ha, jangan pula puan-puan, tuan-tuan pula yang lepas ni ada siapa lagi nak akad nikah. InsyaAllah. Tak ya? Tak ya puan-puan? Oh, ya? Jadi puan-puan, itu di antaranya, ya. Memang kita menghadapi rumah tangga ini perlu sabar yang pertama. Yang kedua, sabar juga. Yang ketiga, sabar juga. Yang keempat, ilmu. Menghadapi rumah tangga, bahtera rumah tangga tadi perlu ilmu, ya. Tanpa ilmu tu anak-anak kita baru setahun dua, ya, tak tahan berumah tangga. Masing-masing mencari kesilapan, kelemahan. Tak baik begitu, ya puan-puan. Yang seterusnya apa tadi? Tanggungjawab. Rumah tangga dipenuhi dengan tanggungjawab, ya. Bukan sedikit, ya puan-puan, di bahu kita ni. Sebab tu rumah tangga tadi, sekiranya dua-dua suami isteri bertanggungjawab, insyaAllah dapatlah tadi samara. Dapat samara tadi, ya, insyaAllah. Jadi puan-puan, kemudian apa lagi? Eh? Bila dalam rumah tangga ada masanya emosi ibu-ibu tadi kan? Pengantin-pengantin lama ni ada masa emosi tak stabil. Emosinya sangat negatif. Eh? Pada masa tu jangan fikir-fikir tentang suami. Abaikan seketika. Tapi apa yang kita perlu buat? Masa tu banyakkan zikir, puan-puan. Banyakkan zikir, terutamanya istighfar. Eh? Banyakkan istighfar, puan-puan. Ya, jangan sedikit-sedikit, banyak-banyak istighfar, ya. Bila mana kita istighfar, apa yang kita dapat? Hati kita akan tenang, ya. Allah akan tunjuk salah kita, salah suami, kan? Kita akan tenang, ya. Bila mana seorang isteri tenang, suami pun tenang, ya. Dia akan merembes, ya. Bila mana seorang isteri tenang, suami tenang. Dan bila mana ibu tenang, anak puan-puan tiga kali tenang. 75% anak akan tenang. Ya, betapa kita isteri, ibu sangat penting. Itulah nadi rumah tangga kita. Subhanallah. Ya, sebab tu puan-puan, tak ada masalah dalam rumah tangga yang tak boleh diselesaikan. Bila mana kedua-duanya tu melalui jalan hidup yang sama, iaitu sama-sama mencari redha Allah. Tak ada yang lebih, tak ada yang kurang, sama-sama. Ya, takkan sampai hati isteri nak tinggal suami tak masuk syurga. Takkan suami sampai hati nak tinggalkan isteri yang dicintai, katanya tak masuk syurga bersama-sama. So nak masuk syurga dengan siapa? Ya? Ha, jadi perempuan, jodoh itu adalah rezeki yang perlu kita pertahankan. Ya, perkahwinan adalah rezeki. Adalah rezeki dan jalan ke syurga yang perlu kita pertahankan. Ya? Jangan beri peluang orang ketiga masuk campur. Ya? Sebab tu jangan dimulakan, puan-puan. Ya? Jangan dimulakan sedikit pun ruang-ruang. Ya? Ruang-ruang yang menjurus kepada kehancuran rumah tangga kita. Jaga puan-puan, ya. Jaga puan-puan. Ya, rumah tangga itu satu rezeki, satu kebahagiaan sebagai syurga yang disegerakan oleh Allah Subhanahu Taala, iaitu rumah tangga kita. Ya, cukup dulu Ustaz. Sambung lagi 1 jam dah. Boleh, tak ada masalah. Terima kasih Ustazah untuk jawapan sebentar tadi berkenaan dengan bagaimana sikap seorang isteri tergantung kepada suaminya. Baik. Kita sampai kepada pusingan penghujung
Tapi sebelum itu saya maklumkan dulu ya kepada tuan-tuan dan puan-puan, selepas saja solat fardu isyak sebentar nanti, kita akan ada jamuan. Jadi tuan-tuan jangan terus balik lepas tahiyat akhir. Sebab doa dulu, yang penting doa ya. Doa lepas sembahyang. Lepas itu kita akan ada jamuan untuk tuan-tuan dan puan-puan semualah. Tadi saya dapat WhatsApp daripada pihak AJK. Dia maklumkan malam ni lebih kurang dalam 789 orang kehadiran. Oh, ramai. Tadi, ramai. Tadi, ramai. 789. Tadi, saya teka je. Itu tak masuk bila malaikat lagi. Itu tak masuk yang tengah live. Tak, malaikat, malaikat ramai lagi. Ah, yang belakang, malaikat, subhanallah ya. Baik. Dan sebelum itu juga nanti kita akan ada, kalau saya tak silap dalam tentative ni ada hadiah untuk dua ya, untuk dua soalan kepada adik-adik kita. Dan adik-adik standby lah, ada dua soalan akan diberikan pada adik-adik. Dan pada sesi kesimpulan ini saya akan bahagikan, di sini ada empat soalan daripada penonton, dua untuk Al-Fadhil Ustaz dan dua untuk Ustazah. Ustazah boleh semak dulu. Dua untuk Ustazah, yang mana Ustaz akan jawab dua soalan ini. Selepas itu akan ada kesimpulan. Lepas itu kita serahkan pula pada Ustazah lah. Baik, boleh Ustaz soalan pertama ya. Soalan pertama datangnya daripada akak telekung hitam duduk paling depan ya, akak. Okay. Tak ada gua. Takkan ada tulis gitu kan. Soalan pertama, assalamualaikum Ustaz. Salah ke Ustaz kalau isteri dah tak cinta 100% kepada suaminya? Macam tajuk filem. Yeah. Kerana terasa dengan kata-kata suami selama ini. Jadi sedikit nasihat dari Ustaz. Soalan pertama, silakan. Yalah tuan-tuan, kita duk bincang daripada awal sampai Ustazah dah habiskan turn dia tadi. Kita nak cakap tentang apa? Kita nak soborkan sayang kasih. Kita nak mantapkan hubungan kekeluargaan khasnya suami isteri. Kita nak pertahankan hubungan kita dalam konteks suami isteri yang disatu atas nama agama. Kita nak jadi kekuatan kita ialah terus hubungan itu sampai ke mati, ke akhirat. Tapi apa yang ditanya ini satu kenyataan yang berlaku masyarakat. Saya tak nafikan. Tak cinta 100% yang dulu masa mula kahwin 160%, 200% sayang. Apalagi kata ulama-ulama silam, masa nak kahwin dulu, mula-mulanya fabtisamun fasalamun famu'idun faliqa'un. A dengan B, Kak Minah dengan Abang Mat kita lah. Masa nak mula-mula menikah dulu, pertamanya, apa dia yang berlaku? Fasalamun, bagi salam dulu. Assalamualaikum. Kak Imah pun dengar salam, dia faham, wajib jawab kan? Waalaikumsalam. Dah bagi salam, famu'idun, buat temu janji. Nak jumpa di mana kita ni? Masa tu tak ada telefon pun, tapi ada temu janji. Depan stesen bas, Kelang, contohnya Kelang pula dah naik nama. Kemudian bertemu, faliqaun, akhirnya menikahlah dengan suasananya 200% sayang sungguh, tak ada orang lain dah. Abang Mak lah seorang dalam hati kecil saya, Kak Timah lah dalam hati. Itu kenyataan tuan-tuan. Tapi kerana faktor-faktor tadilah Ustaz sebut tadi, ilmu tak mantap, kesabaran tak kukuh, iman tak masuk ke dalam hati, maka datanglah perasaan tadi. Kehilangan 20%, berkahwin dah setahun, hilang 10%, tahun ketiga anak baru je satu, dah hilang 20%, yang lain, anak empat dah hilang 20%, akhirnya tinggal 0%. Saya terpaksa Ustaz duduk anak empat orang, nak apa lagi. Ini pengalaman ni saya dengar daripada orang jumpa saya ni. Maksud tak ada cerita ni lah. Anak empat orang, pertahankan. Tuan-tuan, beginilah kaedahnya. Saya nak bagi kaedah penyelesaian secara positif. Dalam Islam, perceraian satu benda yang Allah paling benci. Perceraian ni satu benda Allah paling benci. Tidak haram. Bila Allah benci, Allah tak suka. Malaikat tak redha. Tetapi faktor bercerai itu kadang-kadang berlaku atas sebab yang syar'i tak ada masalah. Sebab dalam konteks agama,
ikut enam enam kawin, ada kes-kes ya mesti bercerai pasangan ni, adalah sebabnya. Tapi kalau sekadar disebutkan tadi kerana hilang satu batu kepercayaan ataupun saya, tuan-tuan sekalian, apa kata kalau kita selamatkan kembali? Saya nak bagi contoh yang simple yang saya pula diberitahu oleh orang-orang lebih berpengalaman daripada saya. Orang tua-tua lah yang lebih pengalaman. Cuba cantum kembali. Ingat balik. Saat kita mula menikah dulu, dengan dua orang ke kanan, selamat berbahagia sampai ke akhirat, selamat kekal sampai ke mati, macam-macam hadiah dikirimkan, majlis diraikan, dengan begitu suasana tercantum hubungan kita. Tiba-tiba satu masa kita rasa kita pecahkan hubungan itu. Hilang sayang kasih. Cuba chat balik. Dan nak semak balik ini, kalau ada kemampuan, kita sembang suami isteri. Bang, saya pun ada kekurangan, abang pun ada kekurangan. Apa kata kita semak balik, bang? Di mana kekurangan saya? Ustazah, antara pengalaman saya, ingin pengalaman pribadi, saya banyak cakap dalam keluarga, pengalaman pribadi. Ada orang datang ke pejabat saya, pejabat saya masakan UM. Dia kata, oh, ajar kita sama ke pejabat. Tapi kita layanlah. Dia bukan sebagai kaunselor, tapi seorang agamawan. Nak bercerai. Suami kata, isteri kurang kini, isteri masalah. Isteri kata, suami tak penyayang, ini masalah. Saya kata, saya bukan nak pisahkan hubungan saudara berdua. Kau datang berbalah saya, tak payah jumpa saya, nak berbalah. Tak payahlah. Jumpa saya untuk cantumkan balik hubungan yang dah retak. Saya bagi dua paper. Kita pensyarah, jadi kerja bagi paper ni kerja kita lah. Saya ambil dua kertas, A4 macam ni lah. Saya bagi pulpen satu untuk sang suami, satu lagi sang isteri dengan masing-masing kertas. Duduk di meja saya, agak berpisah sikit lah, tak dekat, masih tak nampak. Saya kata, begini. Ini cara saya, ni cara organik lah, tuan-tuan. Minta baik sang isteri, baik sang suami, yang belah sebelah atas tu tulis apa kebaikan pasangan masing-masing. Isteri tulis kebaikan suami daripada mula kahwin sampai hari ni, kebaikan. Daripada dia buat apa kebaikan? Bagi makan, rezeki, makan, minum. Tulis banyak mungkin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13, penuhkan. Yang belah belakang tulis apa keburukan suami saya. Siapa tu? Isteri juga. Apa keburukan suami dia? Tulis. Tuan-tuan, bila sampai sebagi masa, taklah bagi sampai 2-3 jam, pelajar 2 jam lah, 1 jam. Masa yang pendek saya kata, tulis, saya nak tengok. Tuan-tuan sekalian, demi Allah, pengalaman saya dapati, bila suami tulis kebaikan isteri, dia boleh tulis kebaikan isterinya sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11. Isteri pandai masak, isteri suka bercerita, isteri sikit-sikit lah. Bila balik ke belakang, bahagian kelemahan isteri, kekurangan, 3-4 je. Yang belah baik ni sampai belah-belas. Yang belah kekurangan, 3-4 saja. Isteri berdengkur ke malam tidur. Berdengkur ditulis. Yang dia tak nak berdengkur. Itu bukan kelemahan tu. Tapi kelemahan lah sebab ganggu tidur dia. Ya? Itu kebolehan. Ini pengalaman pribadi dia ni, saya ni. Yasrin. Kelemahan yang kedua, isteri tak suka nak balik rumah mertua. Ada 3-4 kelemahan. Saya tengok pula belah isteri. Isteri tulis kelemahan suami sampai belah-belah juga. Suami seorang penyayang, suka belanja makan, anak-anak dijaga betul. Tulis sampai 2-3 belas. Belah kelemahan suami pula 3-4 juga. Bukan sampai 10. Saya kata, kelebihan dengan kelemahan masing-masing nampaknya stabil. Kelemahan suami pun tak banyak, isteri tak banyak. Demi Allah tuan-tuan, apa saya kata, saya sebagai jawapan mudah. Saya kata, apa masalah sebenarnya? Masing-masing termenung, isteri tengok muka suami.
Suami tengok muka isteri. Tak nak ujar lah. Saya kata, balik nanti, tiga benda saya minta. Tiga benda. Ini secara pengalaman ni, tuan-tuan. Nak jawab ni. Panjang pula jawapannya. Soalan tu berat. Tiga benda saya minta. Pertama, balik masing-masing doa munajat kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan kurang amal. Jangan tak ikut solat. Jangan kurang berdoa. Amal doa banyak pada Allah Azza wa Jalla. Balik malam nanti bangun bermunajat pada Allah. Sebab kita minta Allah bantu kita. Yang kedua, ambillah masa untuk bercuti sekejap. Anak ada? Ada. Anak hantar ke rumah matua ke? Cuti sekejap. Cuti itu bukan cuti main-main. Cuti untuk hibur hati. Kalau bawa album lama tu, album kahwin, bawa sekali. Sebab apa? Nak recall balik. Recall balik. Mula kahwin sampai ni, baca album tu. Album bercuti sana, bercuti sini. Pergi duduk sama. Jangan bawa anak lah. Pergi bercuti bersama. Ustaz tadi. Cuti kan, tak payah nak pergi ke Pak Hanyai. Tak payah nak melancung sampai ke Medan Indonesia. Cukup. Di Morib pun cukup dah. Sekian dimaklumkan. Ini bukan nak promo Morib tu. Okey. Tapi kalau kemampuan lebih, post lagi bagus. Australia. Tak boleh tiga hari, pergi tiga minggu. Tapi maksud cari ruang. Sembang balik. Dan yang ketiga, di samping bercuti dulu ada satu dua hari, cek balik, saya balik apa kelemahan kita. Yang ketiganya ialah, saya kata, kalau ada anak, dan memang keluarga ada anak, ada anak, kita nak tinggalkan anak kita warisan sebaik-baiknya. Bukan perpecahan, bukan permusuhan, bukan perkelahian, bukan perbalahan. Sebab anak akan mewarisi sebalik apa yang... Di mana sayang kasih seorang anak kepada anak bila dah hilang mak dan ayah. Minta maaf sebut. Dan Yazri, minta maaf sebut. Sebab apa? Sebab ini adalah satu benda yang boleh melakar kehidupan yang tak seimbang kemudian. Anak kehilangan tempat berteduh. Anak dah... Minta maaf sebut, tuan. Saya sebut benda tiga perkara. Fikir tentang. Tak sampai seminggu kemudian, telefon balik pada saya. Makasih Ustaz, kami dah bercantum semula perasaan kami. Saya kata, terima kasih saya. Allah tempat bermunajat. Ini pengalaman peribadi. Saya jawab ini sebab ini benda kadang-kadang perasaan, tekanan perasaan kejiwaan. Suatulah tolonglah sang-sang suami, sang isteri, duduklah sentiasa bersama. Kalau boleh balik malam ni, kalau ada something wrong, belum tidur, tengok wajah isteri, tengok wajah suami, masing-masing belum tidur tu. Ini bukan benda yang main-main, tuan-tuan. Tanya isteri yang tengok muka bang yang ada harapan ke syurga dah bang ni sebagai suami. Si tengok tak ada harapan bang. Oh, berat gitu. Berat gitu, tuan-tuan. Tak ada harapan. Abang ni berkasar dengan saya, dengan anak. Emosi gagu. Ya. Yeah. Tapi kalau kita bercakap nada, abang, insyaAllah bang, abang adalah pemimpin saya sampai ke syurga. Bawa anak-anak ke syurga bang. Abang orang baik, tapi abang ada kelemahan pun, saya akan bantu abang, tolonglah saya buat. Ya, tuan-tuan. Hati-hati, tak percaya, buat malam ni. Tuan-tuan, saya bercakap ini atas pengalaman peribadi yang saya terima pada orang yang baik. Jadi kesimpulan saya ialah, kalau ada benda yang besar, hilang satu waktu saya, kenapa? Asyik kena terajang, kena pukul. Tahap tu, itu selayaknya lah. Kalau ikut mahkamah pun, asyik kena terajang, asyik kena pukul, kena balun sang suami. Suami belum pernah juara tinju flyweight peringkat kebangsaan. Akhirnya isteri tempat ditinjunya malam siang, sepak terajang. Itu satu isu yang lain lah, saya patah kaki, patah tangan. Lepas ada kes yang saya pernah dicerita oleh kawan-kawan, isterinya kadang-kadang termenung panjang. Sebab apa? Dah 3 bulan suami tak pukul. Biasa suami ditunggu pukul je lah. Dia seheran, suami tak pukul aku kenapa ni?
Sebab dia jadi tempat ditinju, dipukul, dibalun. Sebab tu tuan-tuan jangan. Saya nak sebut sepatah terakhir ini, sikap memukul, menendang, mencederakan, bukan tak saya, kata-kata yang nista, yang buruk adalah satu amal jenayah dalam Islam. Sebab apa? Dalam agama, konteks hadis jelas. Nabi larang kita cederakan orang. Kata kat orang, ambil hadis itu sebagai pegang keluarga bersama. Maknanya, tidak boleh kita melakukan kezaliman. Dan bukan tangan untuk menendang, memukul orang yang patut kita sayang dengan sayang. Tuan-tuan, suatu kadang-kadang suami kau nak pukul isteri itu, istighfar cap kali. Istighfar 10 kali, 12 kali, 1 kali, duduk dalam keadaan berdoa kepada Allah. Ambil wuduk. Ya Allah, aku nak pukul isteri, kenapa? Dia besarkan anak, susukan anak, lahirkan anak, jaga anak, aku nak pukul atas kesilapan. Istighfar kepada Allah. Saya tak kata suami ni dalam kami, tapi kadang-kadang yang mangsanya. Jadi itulah dia susah jawapan. Apa yang berlaku itu satu ujian, tapi dapat kita dapat hidupkan balik suasana terbaiklah. Dan yang kedua terakhirnya, orang-orang pun doakanlah. Jangan jadi batu api. Keluarga ni saya rasa penting sangat, jangan batu api. Ha, itulah aku dah sebutkan dulu ke Umat. Kau menikah dengan Minah tu. Ha, inilah. Tolonglah wahai sang-sang mertua. Bukan musang ya. Sang mertua, sang suami, yang nama, sang ayah, nama ayah mertua. Anda jangan batu api. Anda patut cantumkan mana yang tak betul. Bagi nasihat yang baik pada pasangan, anak-anak kita, menantu kita. Dia sebagai suntikan, bukan kata-kata yang boleh menghancurkan lagi. Tolong-tolong. Kerana jadi batu api dalam agama, salah besar. Jangan jadi orang yang menyalakan api yang patut kita padamkan patutnya. Wallahu a'lam tuan-tuan, ini dah pukul 9.40 ni. Kartulah dari Azri Azri. Kadang-kadang dia hilang perasa, hilang-hilang. Ya pun. Yalah, isu rumah tangga tu isu besar. Ya Allah ya Tuhan kami, selamatkan kami, sihatkan kami. Ya Allah, pandulah kami dengan kembali kemuliaan, keluarga yang bahagia, anak-anak yang tenang, suami isteri yang saleh, saleh. Amin rabbal alamin. Wallahu a'lam. Balik pada Azri Azri insya-Allah. Subhanallah, terima kasih diucapkan kepada beliau ustaz. Itu satu soalan yang nampak simple tapi sebenarnya cukup berat, dan kita berpindah pula kepada ustazah untuk soalan berkenaan dengan bagaimana ustazah nak menegur suami yang panas baran. Oh, ini bukan jalan-jalan ni. Macam mana nak keluarkan ayat, nak bercakap pada dia supaya menegur dia punya sikap dan perangai tersebut. Itu soalannya ustazah, dan teruskan dengan kesimpulan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pengantin-pengantin lama, sudah letih? Belum ya? Ada masa sikit lagi boleh nah? Okey, kita pengantin lama bukan pengantin baru. Pengantin baru cepat nak balik kan? Kita pengantin lama Jadi puan-puan, kita ni sebagai seorang hamba, kita ada Allah yang maha kuat, yang maha baik. Kalau kita bersandar kepada manusia, kita akan kecewa. Kita bersandar hidup pada suami, kita akan kecewa. Sebab manusia, suami pun manusia juga kan? Alangkah baiknya puan-puan, tuan-tuan, puan-puan, pengantin-pengantin lama ni, kita sandarkan hidup kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kekecewaan kita, segala pedih, perit, kelat, kita mengadu pada Allah Ta'ala. Kita hamparkan sejadah, di situlah tempat kita munajat. Sebelum kita bercakap dengan suami yang barang tadi, malam tadi dah kita dah bercakap dengan Allah dulu kan? Minta bantuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tak mampu apa-apa perempuan. Kita tak boleh mengajar suami. Suami tu ketua, kita orang nombor dua. Kan? Ya, susah cakap kita nak didengar. Tetapi jangan susah hati. Kita ada senjata yang ampuh, iaitu doa. Ya? Banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebut nama suami tu dalam doa. Ya? Sembahyang kita dalam bilik kan? Suami tidur kan? Sebut kuat-kuat sikit nama dia. Ha? Ha, elok perempuan buat tiap-tiap malam. Satu malam, tiga malam, satu minggu, tak selesai, tak lena tidur dia. Cik sebut nama aku je. Ya, mudah-mudahan berkat doa seorang isteri yang soleha, suami Allah akan beri hidayah, insyaAllah badannya akan kurang. Nak hilang terus susah, puan-puan. Ya?
sedikit demi sedikit akan kurang. Ya, jangan putus asa, teruskan berdoa. Dan kita ni puan-puan dijadikan sebagai perempuan memang bersyukur sangatlah. Ya, saya sangat bersyukur ya, walaupun susah payah sebagai perempuan syukur sangat-sangat ya. Kenapa puan-puan? Apabila kita, seorang perempuan tu dia isteri, Allah buka peluang masuk syurga dengan mudah. Apa dia? Dengan cara pertama, jaga solatnya. Ya? Tak payah sembahyang sunat, sembahyang waktu tu diperelokkan. Ya, dipercantikkan. Rukun-rukunnya kita update selalu kan? Ha, yang kedua, kita jaga puasa. Puasa sunat tak payah kalau suami tak izin. Ya, puasa Ramadan kita jaga, tak lama Ramadan kan? Ha, kita perbaharui belajar puasa, ya. Yang ketiga, kita jaga kehormatan diri. Ya, insya-Allah selamat. Yang keempat, ini yang paling susah ni ustaz. Mentaati suami, very subjektif mentaati suami. Tetapi ingat ya, pengantin-pengantin lama, jihad seorang isteri adalah taat suami. Ya. Biarlah suami kita seperti Firaun ke, seperti Nabi Nuh ke, tetapi kita tetap taat. Siapa yang suruh kita taat? Siapa yang perintah taat? Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang beri pahala? Bukan suami kan? Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu puan-puan, kita para isteri kena bersandar kepada Allah Taala. Insya-Allah suami gerun. Gerun tengok isteri yang dekat dengan Allah. Betul tak pengantin-pengantin lelaki? Betul tak? Kalau dengar suami baca, suami isteri baca Quran, apa rasa hati pengantin-pengantin lelaki? Tenang, tenang. Tenang. Ada rasa segan tak? Ada. Segan kan? Jadi tengok tu perempuan betul. Ya. Yeah. Ini bukan main-main ustazah cakap ni. Ya, sebab tu kita perempuan, suami pergi kerja cari nafkah, kita keluar rumah cari ilmu, kita taklim. Ya. Mudah-mudahan suami jalannya betul, kita juga jalannya betul. Kita jumpa dalam rumah tangga yang bahagia. Ya, doakan suami keluar cari nafkah, ya, selamat pulang bawa bawa nafkah yang halal, yang baik. Kita juga tambah ilmu daripada masa ke semasa. Itu petua yang paling bagus, ya. Sebab tu sikap-sikap baran tadi tu memang sifat yang tak elok eh, sebenarnya siapa pun tak tahan. Ya, ayah baran, anak baran, isteri baran, semua orang tak suka. Tetapi kadang-kadang ada juga di kalangan kita. Ya? Senjata kita doa. Doakan suami kita. Ya? Mudah-mudahan berkat doa kita berubah suami. Subhanallah. InsyaAllah. InsyaAllah. Dan kepada pengantin lelaki. Pengantin lama lelaki ya, ustaz. Sebut lelaki. Pengantin baru pula. Allahu Rabbi. Ya? Sekiranya seorang lelaki mampu berkahwin empat. Empat terus ustaz. Ini sedap dengar ni. Dengar kan. Sekiranya seorang lelaki berkahwin empat, mampu mengurus empat orang isteri satu masa. Hebat kan? Kita gelar dia. Nak gelar dia ustaz? Pahlawan. Superman. Oh, yeah. Gelar dia Superman. Ibu-ibu pengantin lama perempuan, gelar suami kita Superman. Kalau isterinya tiga, nak gelar apa ustaz? Spiderman. Kalau isterinya tiga, ya, beristeri tiga, kita ramai-ramai gelar dia gentleman. Oh, okay. Ya, gentleman. Kalau beristeri dua, Muslimin. Muslimin, oh? Kita gelar dia real man. Kalau beristeri satu, monogami, kita gelar dia apa? Cuk teka. Apa nak gelar dia? Apa nak gelar dia ustaz yang beristeri satu ni? Setiaman. Setiaman. Kita gelar dia chairman. Oh. Ha. Chairman kalau beristeri satu. Dan kalau yang tak nikah lagi, no comment. No comment. Itu gelaran untuk suami, eh? Yang beristeri lebih daripada seorang. Ya, eh? Doakan ni puan-puan, tapi cubalah kalau berani. Cuba. Berat bahu tu. Berat bahu tu ya. Nak jadi pengantin baru lagi sekali kan? Tak naklah terus pengantin lama selamanya kan? Jadi perempuan, pengantin-pengantin baru, pengantin-pengantin lama, perempuan ni tadi sangat beruntung, Allah buka peluang untuk masuk syurga bersama suaminya bila mana dia taatkan suami. Bila mana dia jadi seorang ibu, 75% dia
berhak dihormati, dikasihi oleh anak-anaknya. Kenapa tiga kali ganda daripada ayah, sedangkan ayah yang pernah cari rezeki? Kali ini pengantin-pengantin lama lelaki tak boleh nak lawan. Kena terima ya, kita punya kelebihan. Kenapa? Sebab para ibulah yang hamil. Betul? Perempuan tuan-tuan pernah hamil? Tak pernah kan? Ha. Kemudian sudah hamil, dia yang melahirkan. Betul, kita melahirkan dan kita menyusukan anak. Tiga kelebihan ini Allah beri kepada kita sebagai satu kemuliaan kepada ibu. Ya, sebab tu anak-anak berhak mentaati, menghormati ibu lebih tiga kali ganda daripada ayah. Ayah jangan jealous ya. Jangan jealous. Ya? Sebab tu perempuan menjadi ibu itu adalah di kakinya ada syurga anak-anak. Ya? Jadi ibu memang sedap. Lagi anak-anak dah besar, senang hati. Masa mendidik itulah. Bila mana satu rumah perempuan, masyarakat, orang akan lihat physically rumah tu, wah rumah Haji Mahmud ni besar, tersergam kan, tiga tingkat. Sering disebut siapa? Suami kan? Haji Mahmud tadi. Tapi bila masuk ke dalam rumah, kekemasan rumah tangga, keelokan susunan kan, buku-buku tersusun, takkan Haji Mahmud lagi? Siapa? Haji Azaleha. Kak Leha. Ya? Kerja kita perempuan di dalam rumah tangga tu kerja kita. Ya, mencari nafkah, kerja, tugas suami. Kedua-duanya dapat pahala perempuan. Ya? Sebab tu perempuan yang mana risau-risau tentang rumah tangga, banyakkan istighfar. Ya, banyakkan berdoa. Selalulah hampar sejadah. Di situlah tempat kita munajat dan mencurahkan segala-galanya kepada Allah Ta'ala. Ya? Untuk yang hadir pada malam ni, saya doakan semoga rumah tangga puan-puan, amin, amin. Semoga rumah tangga pengantin-pengantin lama ini kekal sampai akhir hayat. Berjumpa di dunia, kita bernikah di dunia hingga ke syurga nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin, ya rabbal alamin. Subhanallah. Itu dia kan? Terima kasih Ustazah untuk kupasan dan perbincangan dan juga jawapan. Sebelum saya buka soalan untuk adik-adik sebagai penghujung dan juga saya tutup perbincangan pada malam ni, satu je saya nak minta Ustazah. Ustazah kalau panggil anak macam mana? Cuba. Cuba. Sebab saya teringin nak dengar. Cuba. Saya ni kan, kalau panggil saya anak, bahasakan diri saya pada anak-anak bonda. Bonda. Tak, kalau panggil anak balik, anak balik macam mana? Tak. Oh, tak panggil itu eh? Saya tak panggil. Oh, gitu. Saya sebelum apa-apa saya dah beritahu, main, masa dulu kecil kan, main sebelum maghrib sudah sampai di rumah. Jadi saya tak perlu jerit-jerit, saya jimat tenang. Sebab saya nak test tu, cuba Ustazah buat. Upin, Ipin, sebiji. Saya tak pernah jerit. Suara Ustazah sebiji macam opah Upin Ipin. Sebab saya macam, saya perhati, saya kata, ay, sebiji ya. Itu yang nak test. Tapi tak apa, nanti. Nanti kita test. Upin, Ipin, mari makan. Sebiji saya. Saya perhati, macam suara siapa. Zazah ke yang tu? Bukan, eh? Bukan suara Zazah, eh? Baik. Subhanallah, sebagai penutup kita, kita silakan, kalau ada adik-adik yang sudi menjawab pada malam ni, ada dua hadiah. Yang pertama, soalannya adalah siapakah nama ustaz dan ustazah pada malam ini? Ada adik-adik nak jawab adik-adik? Silakan. Dengan syarat umurnya bawah 12 tahun ya. Ada adik-adik? Alah adik-adik. Marilah semua. Ha tu? Dik, mari dik, cepat. Betul tu. Dik, siapa nama ustaz, siapa nama ustazah dik? Oh, bukan nak jawab. Lalu je. Aduh. Tak ada eh? Kalau tak ada, kita bagi soalan yang mudah sikit lah. Okay? Soalan kedua. Apakah tajuk forum pada malam ini? Adik, syarat umur 12 tahun ke bawah? Hadiah istimewa? Tak ada? Oh, dia orang kata susah ni. Dik, 12 tahun ke bawah, dik. Mai sini. Tu. Azan dulu. Sebut.
Anak saya tak ke? Macam ha? Ha? Soalan pertama. Awak ambil soalan pertama. Nah, nama ustaz siapa? Ustaz Roslan. Ustaz Roslan. Ini? Ustazah Nurainun. Nurainun. Betul saya nama eh? Betul. Betul saya betul? Betul. Bagus eh. Hafal poster eh? Adik, apa tajuk forum kita malam ni? Ni nak kena aku tolong juga. Hala tujuh pengantin lama. Hala tujuh pengantin lama. Nah, tahniah hari. Nanti kita bagi hadiah lepas habis ni ya. Biar abang tutup dulu. Cik abang. Ya? Ustaz bagi seorang, ustaz bagi seorang, ustaz bagi yang lelaki. Dah bagi sekarang ke? Ah bagi sekaranglah. Meh meh meh. Sekejap. Ya sini je. Ha meh meh. Dalam tu jam Rolex tu. Baik, terima kasih diucapkan kepada kedua adik kita. Sebagai penutup, tuan-tuan dengarlah sedikit puisi yang saya karang untuk tuan-tuan. Bukan saya lah, tuan pengerusi. Baik. Hadirin dan hadirat, para suami, hargailah isterimu kerana mereka ibu kepada kedua Saya nak sebut perkataan ni bayan. Sebab dia gugup kan. Sekali lagi. Para suami, hargailah isterimu kerana mereka ibu kepada anak-anakmu, bukan pembantumu. Isteri adalah tulang rusuk yang bengkok. Jika dipaksa, ia akan patah. Maka perlakukanlah isterimu dengan lemah lembut kerana isteri adalah cerminan bagi suami. Wahai isteri, hargailah dan syukurilah kebersamaan dengan suamimu. Suatu masa, engkau akan sedar dialah lelaki terbaik yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Taala ke dalam hidupmu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Subhanallah, itu dia tadi puisi indah yang dikarang oleh tuan pengerusi kita. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua pada malam ni. Minta maaf tuan-tuan mengambil masa tuan-tuan pada malam ni. Macam ustaz dan ustazah sebut tadi, ini tajuk yang berat, bukan biasa-biasa. Walaupun hampir 2 jam perbincangan kita, tapi itu baru mukaddimah untuk teguran sebenar. InsyaAllah kita akan ada lagi program-program yang lain pada masa akan datang. Terima kasih diucapkan kepada pihak surau. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan. Ayuh sama-sama kita solat fardu isyak. Minta maaf salah silap daripada saya sepanjang mengendalikan program pada malam ini. Ada rezeki kita jumpa lagi. Terima kasih ustaz. Terima kasih ustazah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.